Doa pagi, jauhkanlah kami dari segala bahaya yang selalu mengintai kami. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengetahui bahwa Engkau adalah yang Maha Kuasa dan sanggup mengatasi segala rasa takut serta kecemasan kami. Oleh sebab itu, kami mohon supaya Engkau memberikan kami perasaan tenang dan damai sejahtera. Kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu saja, karena hanya dengan kuasa-Mu, maka kami pasti dapat melalui hari ini. Dengan penyertaan serta kasih setia-Mu, ajarilah kami untuk tetap percaya dan menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, agar hanya Engkau saja yang berkuasa dalam setiap detik hidup kami, membimbing kami dan memberikan kami kelegaan. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala bahaya yang selalu mengintai kami setiap saat, serta selamatkanlah bumi kami dari kehancuran. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena sabda-Mu yang menjadi manusia telah lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dan cahaya keselamatan-Mu bersinar di tengah-tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Kasihanilah kami, dan kabulkanlah doa-doa kami, apabila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal,
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.